بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد سدر دراكو Ayuh ikhwah wal rahimana jami'an. Pertama saya ucapkan jazakumullahu khairan dan terima kasih kepada panitia atas undangannya dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjadi salah satu pemateri dalam seminar nasional tentang memaafkan ya. Demikian juga eh, saya harap agar acara kita kali ini selain bernilai ilmiah juga bernilai ibadah karena apa yang kita akan atau karena apa yang kita simak adalah bagian dari tolabul ilm dari menuntut ilmu yang itu merupakan salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan bisa dibilang Nabi SAW tidak pernah minta agar ditambah sesuatu kecuali ilmu wa qur ilma Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar minta ditambah ilmunya ini menunjukkan bahwasanya ilmu merupakan sesuatu yang mengangkat derajat manusia dan dengannya Allah uh, buka bagi hambanya pintu-pintu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala melebihi mereka yang tidak mendapatkan hal tersebut oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, saya berharap bahwa dalam beberapa menit ke depan kita bisa memaksimalkan konsentrasi kita untuk merenungi sejumlah ayat-ayat dalam Al-Quranul Al Karim maupun hadis-hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keutamaan memberi maaf ya. ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang atau yang memerintahkan kita untuk memiliki sifat pemaaf salah satunya adalah di surah Ashura Ash surat ke-42 ya Allah berfirman atau di surah sebelum Ashura Ash ada surat Al-A'raf surat ayat ke-129 ayat ke-199 Allah berfirman di situ khudil afwa wa'mur bil wa'arid anil jahilin khudil afwa al itu terjemahan bebasnya adalah maaf maafkanlah wa'mur bil perintahkanlah sesuatu yang ma'ruf yang baik wa'arid anil jahilin dan berpalinglah terhadap orang-orang yang jahil. Ayat ini memberikan kita kaidah dalam bermuamalah. Kaidah dasar dalam bermuamalah berinteraksi dengan sama manusia itu bisa kita ambil dari ayat yang sangat singkat ini, khudul afwa. Maafkan karena manusia pasti punya kelemahan. Dan kita berinteraksi dengan banyak manusia dengan banyak karakter yang dimiliki oleh masing-masing manusia yang masing-masing ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan memiliki karakter dasar Zolim ya innal insana la kaffar, kata Allah sesungguhnya manusia itu amat sangat zolim lagi amat sangat ingkar ini karakter dasar manusia suka berbuat zolim Apalagi mereka-mereka yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga otomatis ketika kita ini menjadi makhluk sosial yang mau tidak mau harus banyak bergaul, berinteraksi dengan manusia, maka kita akan banyak mendapatkan kedoliman-kedoliman tersebut. Dan kita nggak mungkin tidak berinteraksi dengan manusia, kan begitu? Kita makhluk, -makhluk sosial, mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan berbagai macam manusia yang tinggal di muka bumi ini. Bagaimana agar kita bisa mengambil manfaat dari interaksi tersebut dan kita bisa menghindari atau meminimalisir dampak negatifnya, maka kita harus punya sifat pemaaf. Khudil afwa. Kemudian wa'mur bil urfi, perintahkanlah yang baik-baik. Karena manusia ini juga punya sifat lalai. Ya. Suka lupa terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Maka, ketika kita bergaul dengan mereka, kita bisa memerintahkan mereka untuk berbuat yang ma'ruf. Maka, ini akan semakin menambah kualitas interaksi kita. anil jahilin dan ada kalanya sebagian orang ini suka usil, suka berbuat yang konyol, yang tidak pantas. Maka, bagaimana sikap kita? arid anil jahilin. Abaikan. Jangan diambil hati, jangan dipikirkan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ada sebuah eh, pengalaman yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika itu menjabat sebagai Amirul Mukminin, kepala negara. Yang di masanya kaum muslimin berhasil menaklukkan satu dari dua negara adidaya kala itu ya ini kekaisaran Persia yang telah eksis ribuan tahun itu berhasil ditumbangkan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu ada seorang uh, badui yang dengan lancangnya dia mengatakan wahai amirul mu'minin bahkan menyebut dengan namanya wahai Umar Sesungguhnya engkau ini tidak memberikan santunan yang cukup dan tidak berlaku adil. Lam tujzi fil, atiyah, walam adil fil Kalau ngasih santunan kurang. Kalau menghakimi enggak adil. Mendengar eh, kritikan yang sangat tajam seperti itu, hamma bihi sudah berniat untuk memberikan dia pelajaran namun dicegah oleh salah seorang uh, penasihatnya dengan membacakan firman Allah yang tadi wahai amirul mu'minin inna allaha tabaraka wa ta'ala yakul khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin wa innahu minal jahilin wahai amirul mu'minin maafkan perintahkan yang ma'ruf dan abaikan orang-orang jahil dan dia adalah salah satu dari orang-orang jahil kata si perawi hadis ini wallahi Umar hina alih, wa kana waqafan inda begitu membaca begitu mendengar petikan ayat dibacakan kepadanya Amirul Umar radhiyallahu anhu seketika itu mengurungkan niatnya dan adalah beliau ini terkenal tunduk terhadap perintah-perintah Al-Qur'an ini adalah satu dari sekian banyak Peristiwa atau uh, mawakif ya, mawakif itu terjemahannya, uh, ya mungkin peristiwa-peristiwa historis yang dialami dan tercatat dalam sejarah-sejarah uh, putih kaum Muslimin dan para pemimpin mereka. Dan masih banyak bukti-bukti sejarah lainnya karena memang mereka adalah generasi yang dididik oleh Al-Quran, dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang salah satu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau ini wala yantaqimu li nafsihi abadan beliau tidak pernah balas dendam untuk kepentingan pribadinya tidak pernah di lakukan dengan perlakuan-perlakuan yang tidak layak. Beliau tidak tidak murka, kemudian menghukum pelakunya tidak. Beliau hanya memberikan hukuman ketika terjadi pelecehan terhadap aturan Allah. Walakin <tuhi> Akan tapi ketika ada aturan Allah yang sakral yang dilanggar, maka beliau baru menghukum sebagai pembelaan beliau terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada kasus lain yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu anhu e, Mungkin ada sebagian dari kita Atau mayoritas dari kita Pernah mendengar tentang Peristiwa e, Tuduhan keji Yang dilontarkan oleh Sebagian kalangan dan dimotori oleh orang-orang munafikin terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu anha. pernah dengar deh. Ya? Beliau dituduh melakukan perbuatan selingkuh. Ya, dituduh berselingkuh dengan salah seorang sahabat yang bernama Sofwan ibnu Mu'attil radhiyallahu anhu. Dan peristiwa itu terjadi ketika beliau tertinggal oleh kafilahnya kaum muslimin. Ya, singkat cerita, ketika Ketika itu ibunda Aisyah meminjam kalung milik Asma, ya dipakai kalungnya. Kemudian, ketika kafilah ini sedang istirahat, beliau ingin buang hajat. Usai buang hajat, lupa kalungnya ketinggalan. Tadinya sudah kembali ke kendaraannya, kemudian cepat-cepat keluar lagi mencari kalungnya. Dikiranya oleh kaum Muslimin, beliau sudah ada di kendaraan, sehingga kemudian segera berangkat tidak ada yang menyadari bahwasanya sekedup unta itu kosong tidak tidak berpenumpang sekembalinya Bunda Aisyah ke tempat kafilah ternyata sudah nggak ada orang di situ sudah pada berangkat semua sehingga tertidurlah sambil menunggu barangkali ada orang yang menyadari kalau beliau masih tertinggal kafilah kemudian kembali lagi subhanallah yang lewat di situ adalah bagian yang suka sapu-sapu maksudnya adalah orang yang ditugaskan oleh Rasulullah berada di kafilah paling belakang barangkali ada yang tercecer nanti dia yang e, menyimpan dan betapa kagetnya sahabat Sofwan bin Mu'abtel ini ketika mendapati umul mu'minin Aisyah sedang tertidur di situ menunggu barangkali ada kafilah yang menjemput akhirnya beliau disuruh untuk menunggang untanya Sofwan dan Sofwan menuntun sampai datang ke Madinah tapi sampingnya di Madinah sudah tersiar tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Di antara yang ikut menyebarkan tuduhan itu adalah seorang yang bernama Mistah bin Utsasah. Mistah bin Utsasah ini adalah orang miskin dari kalangan Muhajirin yang disantuni oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar? Siapanya Aisyah? Ayahnya. Ya dia terlibat ikut menyebarkan tuduhan keji terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika Abu Bakar mengetahui bahwa orang ini yang selama ini disantuni oleh Abu Bakar siddiq justru terlibat dalam pencemaran nama baik putrinya, maka dia bersumpah atas nama Allah. Wallahi katanya Abu Bakar, saya tidak akan lagi memberi santunan kepada Mistah. Kurang ajar dia ikut mencemarkan nama baik putriku padahal putriku ini adalah istrinya Rasulullah SAW. Otomatis ketika nama baik istri Rasulullah itu dicemarkan, ini juga akan langsung mengenai sosok Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sebuah ayat terkait dengan sikapnya Abu Bakar ini, yaitu dalam surat An-Nur ayat ke-22. Allah berfirman janganlah bersumpah ulul fadli ah. janganlah orang-orang yang diberi keutamaan oleh Allah diberi kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala itu sampai bersumpah untuk tidak lagi menyantuni kerabatnya, dan orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Ayat ini menyindir, menyindir siapa? Menyindir Abu Bakar As siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Allah membuat atau menurunkan uh, kalimat setelah ayat ini. Uh, bukan setelah ya, di akhir ayat ini. Yang ini merupakan kaidah bagaimana Allah akan bermu'amalah dengan hambanya. Allah Kemudian Allah mengatakan, Waliyafu, Waliyusfahu. Hendaklah mereka orang-orang yang diberi kemuliaan dan kelonggaran rezeki itu, yafu memaafkan Waliyusfahu. Nah, ini kata-kata asaf ini saya belum menemukan padanannya dalam bahasa Indonesia karena emang bahasa kita ini sangat miskin, nggak bisa me me mengartikan luasnya kata-kata dalam Al-Quran. Tapi definisi al-afu ya wal ya'fu itu dikata kata al-afu adalah tarkul uqubah ma'al qudrati 'alaiha tidak menghukum saat bisa melakukan hukuman. Jadi ketika seseorang ini uh, punya kesempatan untuk menghukum, namun dia nggak jadi menghukum, itu namanya yafu memaafkan. Adapun yasfahu wal yafu wal yasfahu ini lebih tinggi lagi tingkatannya alias yasfah ini maksudnya dia yu'tihis safhat al memberinya lembaran putih alias dilupakan kesalahannya ini lebih tinggi daripada sekedar memaafkan memaafkan tuh belum tentu dia melupakan kesalahan namun sekedar tidak membalas tidak menghukum saat dia bisa memberikan hukuman itu itu namanya maafkan kalau asfah wal-yafu wal-yasfahu ini sudah lupakan Anggap dia hanya punya lembaran putih. Ini lebih tinggi lagi. Kemudian Allah tutup dengan satu kaidah yang sangat indah. Yang ini menjadi motivasi kita untuk memiliki sifat-sifat memaaf dan apa tadi namanya istilahnya ya? as Jadi melupakan kesalahan. Ala yuhibbuna ayyaghfirallahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kalian senang kalau Allah ampuni dosa-dosa kalian? Ini isyarat. Kalau kalian senang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka ampuni manusia-manusia yang bersalah kepada kalian. Karena balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Ada kaidah yang sangat terkenal, al-jaza' min jinsil amal, balasan sejenis dengan perbuatan perbuatannya berupa memaafkan balasannya akan dimaafkan perbuatan yang ampuni balasannya akan di akan diampuni Perbuatannya melupakan kesalahan orang balasannya juga Allah tidak akan mengungkit-ungkit kesalahannya ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim bukankah kalian senang kalau Allah ampuni dosa-dosa kalian dan Allah itu maha pengampun dan maha penyayang nah jadi Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan ketika ayat ini turun terkait dengan Abu Bakar as siddiq radhiyallahu anhu maka Abu Bakar langsung mengatakan tentu ya Allah kami senang engkau mengampuni kami dan akhirnya Abu Bakar menebus sumpahnya karena dia sudah terlanjur bersumpah ya, dan sumpahnya ini ternyata lebih baik untuk tidak direalisasikan maka harus dikafarati dulu ditebus dulu dengan memerdekakan budak atau puasa tiga hari atau memberi makan sejumlah fakir miskin setelah itu beliau kembali menyantuni mestah bin Utsah dan memaafkan kesalahannya yang ikut terlibat dalam pencemaran nama baik ibunda Aisyah radhiyallahu anha nah di antara fadilah memberi maaf ya keutamaan dan memberikan maaf ini adalah menjadikan hati kita ini semakin lapang bayangkan ketika setiap orang yang bersalah kita ingat-ingat kesalahannya betapa sesaknya dada kita ini karena tadi itu manusia ini punya potensi untuk berbuat zalim untuk ber e, berbuat Menyakiti hati sesamanya. Kalau seseorang itu tidak diberi sifat pemaaf, maka akan dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan kejengkelan, dan ini jelas akibatnya akan sangat buruk sekali. Ya, akibatnya akan sangat buruk sekali. Sebaiknya orang-orang yang diberi sifat pemaaf, diberi sifat... eh, bahkan Nabi SAW membagi manusia ini dari sisi ini menjadi empat bagian ada yang seriul ghadab seriul fai cepat marah cepat juga dia apa? memaafkan ada yang seriul ghadab batiul fai ini yang paling jelek cepat naik apa namanya emosinya dan sulit memberi maaf ada lagi yang batiul ghadab seriul fai tidak gampang dia dibikin marah, nggak nggak gampang dipancing emosi emosinya, dan kalau dia sudah terpancing dia cepat memaafkan, cepat reda lagi. Ada, ada juga yang tidak gampang naik emosinya, dan juga tidak gampang memaafkan ketika dia sudah sudah emosi. Dan yang paling baik adalah yang tidak mudah emosi, dan kalaupun dia akhirnya emosi dia akan cepat cepat memaafkan. Dan Nabi SAW memberi merupakan teladan terbaik dalam hal ini. Ketika beliau atau bahkan banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan memberi maaf itu turunnya ketika di Mekah. Ya, turunnya ketika di di Mekah. Termasuk wal yafu wal yasfahu fa'fu anhum wasfah maafkan mereka, lupakan kesalahan. Itu turun ketika kaum muslimin sedang di Tindas oleh musuhnya orang-orang musyrik. Ada sekitar empat ayat yang bicara tentang anjur memberi maaf. Dua di antaranya ada di surat Ashura. Ash ada juga yang di surat uh, yang lainnya. Ya, di situ Allah SWT memberikan isyarat bahwa saya memaafkan. Ini tidak hanya berlaku terhadap sesama muslim. Bahkan kepada manusia secara umum manusia secara umum ini kita diperintahkan untuk memiliki sifat pemaaf kepada mereka, walaupun mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW ketika telah menaklukkan kota Mekah. dan musuh berbuyutannya orang-orang Quraisy yang selama kurang lebih e, 21 tahun memusuhi dakwah beliau, 13 tahun di Mekah, plus 8 tahun, karena Makkah baru takluk pada tahun ke-8 Hijriah. Berarti total sudah 21 tahun mereka ini mencanangkan permusuhan kepada Rasulullah s.a.w. Bahkan perang berdarah sudah berulang kali meletus antara mereka dengan kaum muslimin. Sudah berapa puluh sahabat nabi yang mereka bunuh. Ketika Rasulullah s.a.w. berhasil menaklukkan kota Makkah, beliau kumpulkan orang-orang Quraisy. Apa kata Rasulullah? Apa tanya Rasulullah kepada mereka? Wahai sekalian manusia, kira-kira menurut kalian apa yang akan aku perbuat atas kalian? Mereka pun menyebutkan bosnya engkau adalah orang mulia, keturunan orang-orang yang mulia, yang kami muliakan. Dan kami mengharap engkau mengampuni kami. Maka apa kata Rasulullah? Idhabu fa'antumut tulaqa' Pergilah kalian. Kalian adalah orang-orang yang dibebaskan dari hukuman. Maka ada julukan orang-orang e, yang baru masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah itu dikenal dengan kalangan at tulaqa Yang di, dilepas, tidak dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam e, sahih muslim setelah peristiwa perang Uhud pada tanggal pada tahun ketiga Hijriah kita tahu terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin terjadi dekat dengan kota Madinah di Uhud kalau sekarang, sekarang masuk ke dalam kota Madinah dulu Uhud itu agak jauh dari pusat kota karena pusat kota hanya sekitar Masjid Nabawi saja Masjid Nabawi dan sekitarnya itu merupakan daerah pemukiman Uhud itu sudah sudah bukan daerah pemukiman terjadi perang yaitu perang Uhud di mana yang tewas atau yang gugur dari kalangan orang-orang ansor itu 60-an lebih. Sedangkan yang gugur dari kalangan Muhajirin kalau nggak salah 6 orang. Totalnya sekitar 70 dari sahabat Rasulullah yang mati syahid. Ketika itu orang-orang ansor bersumpah seandainya Allah Subhanahu wa taala memberi kami kesempatan untuk membalas kekalahan kami ini Nahum, kata mereka kami akan tewaskan jumlah mereka yang lebih banyak daripada korban yang jatuh dari kalangan kami mereka bersumpah seperti itu orang-orang ansar nah ketika akhirnya Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada mereka melalui penaklukan kota Mekah turunlah ayat yang menyuruh mereka agar memaafkan dan Nabi SAW memberikan contoh ketika itu dengan memaafkan orang-orang musyrikin Quraisy yang selama ini telah menyakiti beliau. Demikian pula ketika beliau hijrah ke Taif. Mohon maaf saya agak flashback terus ya, maju mundur maju mundur karena kasusnya banyak banget yang terjadi antara Rasulullah dengan musuh-musuhnya dan bagaimana beliau ini berulang kali memberikan maaf yang luar biasa diantaranya adalah ketika beliau mencoba untuk hijrah ke ke Taif bahkan ini adalah peristiwa paling berat hari terberat dalam sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pengakuan Rasulullah SAW sendiri. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, hal marra yaumun hia min yaumi Pernahkah engkau melalui suatu hari wahai Rasulullah yang itu terasa lebih berat daripada saat perang Uhud, kita tahu perang Uhud Rasulullah SAW sampai terluka wajahnya dan patah gigi serinya. Bahkan paman tercinta beliau Hamzah bin Abdul Muttalib itu dibunuh dan dimutilasi oleh kaum musyrikin. Hingga hampir tidak bisa dikenali lagi. Saking banyaknya luka-luka di tubuhnya Hamzah radhiyallahu anhu. Demikian juga terbunuh Sekitar 70 orang sahabat Rasulullah SAW yang mayoritasnya adalah orang-orang ansar sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Jelas ini merupakan pukulan telak bagi Rasulullah SAW dan dan sahabatnya. Pernah enggak engkau melalui peristiwa yang lebih menyakitkan lagi bagimu? Kata Rasulullah. Uh, wahai Aisyah. Qad lakitu min laqit. Memang benar selama ini aku telah merasakan gangguan luar biasa dari kaummu dari orang-orang Quraisy terhadapku. Wa kana asyadda ma laqit al-Aqabah. Tapi yang paling berat pengalamanku dengan mereka adalah pada hari Aqabah. Hari Aqabah ini hari bukan baiat Aqabah ya, bukan. Tapi oleh sebagian yang mensyarah hadis ini itu merupakan nama suatu tempat. nama suatu tempat di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu idzaratu nafsi ala Ibni Abdi Ibni Abdi kulal, Falam yujibni arat. Ketika itu aku Hanya dengan ditemani oleh uh, Sahabat setia beliau Zaid bin Harithah. radhiyallahu anhu Berangkat ke kota Taif Tujuannya apa? Mencari suaka politik karena selama ini beliau berdakwah dan senantiasa diintimidasi oleh orang-orang Quraisy. Senantiasa disakiti, sahabatnya ada yang dibunuh di depan mata beliau seperti Ammar bin Yasir, seperti Yasir dan istrinya Sumayyah dibunuh di depan mata Rasulullah SAW. Ada yang disiksa dengan siksaan yang sudah di luar batas kemanusiaan seperti Bilal dan Khabbab dan yang lainnya. Oleh karena itu beliau memandang perlu untuk mencari backup ya, suaka politik dan beliau berharap agar pembesar Taif ketika itu Ibnu Abdi dengan dua orang saudaranya mau menerima beliau memberi beliau jaminan keamanan untuk menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala akan tapi di luar harapan ternyata Ibnu Abdi Yalil justru menampik mentah-mentah, ya, melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau memberikan suaka sama sekali. Oleh karena itu Rasulullah minta kepada mereka, kalaulah kalian tidak mau memberi perlindungan kepadaku, tolong rahasiakan kedatanganku ke sini. Jangan sampai kalian cerita-cerita kepada orang-orang Quraisy sehingga mereka malah mendapatkan angin mereka merasa tidak ada lagi yang mau membela saya. Mereka akan semakin menjadi-jadi dalam mengintimidasi saya, tapi mereka juga tidak melakukan permintaan Rasulullah yang kedua ini. Justru, mereka kerahkan orang-orang gila dan anak-anak kecil untuk berbaris di jalan yang akan dilalui Rasulullah SAW ketika pulang kembali ke Mekah, dan mereka perintahkan agar melempari Rasulullah SAW hingga berdarah kakinya di saat-saat yang berat seperti itu beliau dalam kondisi yang sedih luar biasa. Falam illa Saya baru sadar ketika sudah mencapai sebuah tempat bukit yang namanya Qarnus Sa'alib. Fanazala Jibril. Maka turunlah Jibril dari dari langit menyalamiku kata Rasulullah SAW dan membawa teman yaitu malaikat penjaga gunung. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, Inna qad sami'a qawla lak wa alaik. Wa qad ba'atha ilaika bima Wahai Muhammad, Allah sudah mendengar bagaimana ucapan kaummu dan jawaban mereka terhadap permintaanmu. Dan ini Allah mengutus malaikat penjaga gunung untuk kau perintahkan sesukamu. Kemudian disalami oleh malaikat penjaga gunung dan dia menawarkan engkau perintahkan aku untuk apa? In utbiq alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mau, aku akan angkat dua gunung besar di kota Makkah yang dikenal dengan Al-Akhsyabain. Yaitu Jabal Abi Qubais dan Jabal Qu'aiki'an. Cuman sekarang sudah nggak ada. Sudah dipangkas untuk hotel-hotel uh, ya. Kalau antum lihat hotel zam -zam Tower yang ada jamnya besar itu dulunya ada ada bukit di situ ada gunung namanya Jabal Abi Qubais dan ada lagi nggak jauh dari situ ada Jabal Kuaikian ya kedua gunung besar itu akan aku timpakan kepada warga Taif seandainya engkau mau aku akan lakukan itu kata malaikat apa kata Rasulullah La. Walakin arju min aslabihim man Allah." Tidak. Justru aku berharap suatu ketika Allah akan keluarkan dari keturunan mereka generasi-generasi yang bertauhid. Dan mereka ini adalah suku Saqif. Ya, Bani Saqif. Orang-orang Taif ini. Dan subhanallah pada tahun ke-9 Hijriah mereka masuk Islam. Bani Saqif masuk masuk Islam. Jadi cukup banyak uh, mawakif atau sikap peristiwa-peristiwa bersejarah yang yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu dan penuh dengan sikap sikap pemaaf. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa memberi maaf yang merupakan amal saleh dan merupakan perbuatan yang mulia itu ada syaratnya. Hah? Syaratnya apa? Syaratnya itu harus eh, menimbulkan dampak yang positif. Harus menimbulkan dampak yang yang positif. Dalam ayat ke-40 surat asy Allah mengatakan, "Faman wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Faman barang siapa memberikan maaf wa dan mem menciptakan kebaikan. Memberikan maaf dan berbuat kebaikan. Fa'ajruhu ala Allah. Maka pahalanya dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini, ulama mengatakan bahwa memberi maaf yang dianjurkan, yang dipuji, ya yang berpahala besar itu adalah kalau dia menimbulkan dampak yang positif menjadikan orang yang dimaafkan ini semakin baik. Oleh karena itu anjur memberikan maaf itu biasanya disebutkan setelah seseorang berhasil uh, menunjukkan di hadapan musuh-musuhnya bahwa dia ini kuat, dia ini bukan golongan yang lemah. Ya, contohnya di ayat wa in aqabtum ayat ke-126 surat An-Nahl. Ayat ke-126 surat An-Nahl. Allah mengatakan wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa in sabartum khairun sabirin. Kalau kalian hendak memberikan hukuman, ya maka berikanlah hukuman yang setimpal dengan tindak aniaya yang kalian rasakan. Tapi kalau kalian bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik. Jadi anjuran memberikan maaf itu adalah setelah seseorang berhasil menunjukkan bosnya saya ini bisa loh balas kamu. Ya. Karena tidak semua orang yang diberi maaf itu akan menjadi lebih baik seperti Rasulullah SAW memberikan maaf kepada orang-orang musyrik setelah beliau menaklukkan mereka. Dan ketika itu beliau, sang, beliau sangat memungkinkan beliau memang eksekusi semua misalnya, nggak ada yang bisa menolak keputusan beliau itu. Tapi beliau justru memberikan maaf. Ini yang yang terpuji sehingga seseorang merasa bahwasanya Islam ini bukan bukan agama yang boleh dihina. Dan kaum muslimin bukanlah bangsa yang boleh dipecundangi, dijadikan bulan-bulanan oleh musuhnya. Bukan. Makanya Allah mengatakan jangan menampakkan kehinaan ketika didolimi oleh mereka yang tidak beriman. Bela, ya. Bahkan Allah menganjurkan kita untuk membela diri terlebih dahulu ketika musuh sudah menga sudah apa namanya menyadari bahwasanya kita ini adalah kuat maka ketika itu kita beri maaf kepada mereka dan ini banyak sekali dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohnya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq demikian juga apa yang dilakukan oleh Umar Bin Khattab bahkan terus generasi demi generasi itu masih dilestarikan salah satunya adalah apa yang dialami oleh Imam Malik. Imam Malik rahimahullah di masa beliau tepatnya di masa kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur yang hidup sekitar antara tahun 138 hingga 158 Hijriah. 20 tahun dia menjabat sebagai Amirul Mukminin Khalifah kedua dari silsilah khalifah Daulah Abbasiyah. Di masa itu Imam Malik rahimahullah pernah dipaksa untuk berfatwa tentang status orang yang ditalak dalam keadaan terpaksa. Ya. Beliau dipaksa untuk mengeluarkan fatwa sesuai dengan keinginan penguasa masa itu dan beliau menolak sampai beliau di dihukum, dicambuk berkali-kali hingga lumpuh tangannya. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang eh, yang mengikuti madhabnya Imam Malik itu sholatnya tidak sedekap, tapi terjulur. Karena Imam Malik sholatnya sambil sambil menjulurkan tangan, bukan karena beliau mengingkari kalau sedekap itu sunnah, bukan karena pengaruh dari dari pukulan. Kendati pun demikian, di akhir hayatnya beliau memaafkan Abu Ja'far al-Mansur yang mencambuk beliau seperti itu. Dimaafkan. Demikian juga al Imam Ahmad bin hambal rahimahullahu ta'ala yang dikenal dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau juga pernah mengalami ujian berat di masa kekhalifahan Abu Ishaq al-Mu'tasim billah. Salah satu khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah juga. Bahkan ada tiga khalifah berturut-turut yang mereka ini memaksakan sebuah ideologi yang diyakini sebagai kekufuran oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ideologi itu adalah berupa bahwasanya Al-Quran itu bukan ucapannya Allah, tapi makhluknya Allah. Ideologi, ideologi ini diyakini sebagai kekufuran oleh ahlu sunnah wal jamaah. Akan tapi karena pengaruh pemahaman Mu'tazilah yang merambah dan Mendominasi keyakinan para khalifah pada masa itu Sehingga ada tiga khalifah berturut-turut Yang pertama adalah Al-Ma'mun Al-Ma'mun ini adalah anaknya Harun Ar-Rashid ya, Subhanallah bapaknya ini khalifah besar Bahkan bisa dibilang zaman kejayaan Daulah Abbasiyah Itu adalah pada masanya Harun Ar-Rashid Al-Sunnah terkenal dia dan punya kepribadian yang unik, ya itu perlu pelajari secara psikologi ini. Sosok Harun ar rasyid ini menarik untuk dipelajari segala secara psikologi. Dia, dia ini punya tukang memberi nasihat, dan kalau nasihatnya sampai nangis-nangis dia, saking seriusnya nangis yang lihat itu sampai iba. Tapi dia juga punya tukang lawak, yang suka melawak sampai tertawa terbahak-bahak. Kerjaannya Setahun memimpin haji, tahun berikutnya mimpin jihad, tahun berikutnya memimpin haji lagi, tahun berikutnya memimpin jihad lagi. Luar biasa. Dan dia adalah seorang yang sangat takzim, sangat mengagungkan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sangat memuliakan para ulama. Ya, saya pernah baca biografinya di kitab Siara Alamin Nubala yang ditulis oleh Imam Azhawi. Suatu ketika uh, Amirul Umin Harun Ar-Rasyid sedang mengadakan majelis ya, bersama pembesar-pembesarnya yang menyampaikan hadis ketika itu adalah seorang alim tunanetra namanya Abu Muawiyah Abu Muawiyah al dharir al dharir itu artinya yang tunanetra yang buta ketika itu Abu Muawiyah rahimahullah menyampaikan hadis tentang Uh, perdebatan yang terjadi antara Adam dengan Musa alaihi wassalatu wassalam. Dalam hadis yang muttafaq alaih, hadis yang sangat terkenal sekali, ihtajja Adamu Musa. Adam uh, berdebat dengan Musa. Musa mengatakan, "Wahai Adam, anta abul bashar, khalaqaka Allahu wa asjada malaikah." Akhrajtana minal jannah, fa akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, engkau bapaknya sekalian manusia. Allah telah menciptakanmu dengan kedua tangannya dan menyuruh para malaikat sujud menghormatimu. Tapi engkau mengecewakan kami, katanya Musa. Gara-gara kamu yang memakan buah yang terlarang itu akhirnya kamu diturunkan ke dunia dan kami pun akhirnya tinggal di dunia. Seandainya kamu tidak makan buah, kita nggak akan turun di dunia. Kita akan tinggal di jannah kita se, apa namanya semua anak cucumu akan menjadi ahlul jannah apa kata Adam kepada Musa ya Musa engkau hai Musa orang yang diberi wahyu Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala saya tanya kamu bukankah dalam Taurat tertulis wa asa adamu rabbahu faghawa dan Adam bermaksiat kepada Tuhannya sehingga dia pun tersesat. Iya betul. Saya tanya lagi kamu. Kapan Allah sudah menentukan Adam akan bermaksiat? 40 tahun sebelum engkau diciptakan, katanya Musa. ala amrin qad Allah 'alayya qabla an ukhlaq bi Terus kenapa kau salahkan aku?" kata Adam karena aku melakukan sesuatu yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah 40 tahun sebelum Allah ciptakan aku. Fahajja Adamu Musa, fahajja Adamu Musa. Maka Adam bisa mengalahkan Musa dalam perdebatan itu. Sebelum saya lanjutkan, ini ada masalah penting supaya nggak gagal paham. Kenapa? Apakah berarti kita boleh beralasan dengan takdir saat seseorang itu bermaksiat? Boleh nggak? Hah? Di sini kan Adam beralasan dengan takdir, kan sudah ditakdirkan sama Allah saya maksiat. Kenapa pula kau salahkan saya? Ya. benar Adam berdalil dengan takdir atas maksiat yang pernah beliau lakukan tapi beliau sudah bertobat. Eh, dalam al Al-Baqarah setelah peristiwa diturunkannya Adam ke bumi itu Allah mengatakan fatalaqa adamu min kalimatin fataba innahu maka Adam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kalimat-kalimat yang disuruh agar diucapkan permintaan ampun permohonan apa pengakuan dosa yang setelah diucapkan oleh Adam maka Allah ampuni Allah terima taubatnya jadi bolehnya seseorang beralasan dengan takdir atas dosa yang pernah dia lakukan itu syaratnya dia harus tobat dulu kalau belum tobat haram ya itu konsepnya orang-orang musyrik Allah mengatakan wa asyraku Allahumma abadna Allah mengatakan, orang-orang musyrik itu berkata, "Seandainya Allah menghendaki, niscaya Kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Demikian juga, orang-orang tua Kami tidak akan terjerumus dalam syirik. Kami juga tidak akan mengharamkan apa-apa yang tidak diharamkan oleh Allah. Seandainya Allah menghendaki kami untuk tidak seperti itu." Tapi apa kata Allah? Min Demikianlah orang-orang sebelum mereka juga berdusta dengan alasan yang sama. Allah nggak terima hujah mereka. Karena mereka belum belum bertaubat dari perbuatan syiriknya. Kalau sudah bertaubat, itu lain cerita. Tapi kembali ke kisahnya Adam. Ketika Abu Mu'awiyah, al darir rahimahullah, meriwayatkan hadis ini di hadapan mereka yang hadir di majelisnya Harun Al Rashid, tiba-tiba ada yang komentar begini: Fa'inalakiyahu, Fa kok bisa ketemu Adam dengan Musa ya? Kok bisa ketemu Adam dengan Musa? Kata-kata ini mungkin simpel ya, mungkin sederhana. Adam kapan hidupnya? Musa kapan hidupnya? Dia menganggap hadis ini muskil, tidak masuk akal hadis ini. Namun Harun ar rashid rahimahullah langsung naik pitam. Apa kata dia? Zindiq yata'an fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi an wasallam an-nat'a Bawakan pedang sama selembar kulit. saya penggal ini orang zindik yang berani mengkritisi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa beliau uh, respeknya sama sunnah itu luar biasa sampai yang meriwayatkan hadis ini malah ketakutan kalau jangan-jangan dia benar-benar akan mengeksekusi ini orang karena ini orang gampang banget naik pitam dan gampang banget reda marahnya bahkan sering dibikin nangis kata mereka ayah amirul Mukminin, zalla, ini cuman kepleset ngomongnya amirul Mukminin. huwa minna, dia ini ahlus sunnah dia nggak bermaksud untuk begitu ambilin dia nih, cuma kepreset aja sampai diredam dan akhirnya dimaafkan oleh Harun Al Rashid. Saya masih sering, saya senang cerita tentang satu orang ini karena unik gitu ya biografinya. Pernah kasus yang lain, eh, dia menuangkan air wudhu kepada Abu Muawiyah kan tunannya terang nggak ngerti dituangkan air disuruh wudhu, selesai wudhu dia ditanya. Tahu nggak siapa yang barusan nuangkan air kepada kamu? Saya nggak tahu. Katanya, saya katanya, saya ingin menghargai ahlul hadis, menghargai ulama. Taib. nah, ini orang punya dua anak, yang satu namanya Al-Amin, yang satu namanya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini yang jadi ahli bid'ah, ternyata. Dan di masa dialah. Terjadi pemaksaan terhadap para ulama untuk menganut ideologi kufur berupa keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Hampir saja Imam Ahmad dihukum oleh Al-Ma'mun, ya, beliau sudah diborgol, dikirim dari Baghdad ke Torsus. Torsus itu di Suriah sana, kalau nggak salah, tapi di tengah jalan al keburu mati. Jadi nggak nggak jadi ketemu. Akhirnya kembali ke Baghdad. Digantikan oleh saudaranya yang namanya Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim ini buta huruf. Dan dia yang sebetulnya dia punya punya jasa juga terhadap Islam ya. Pernah pernah dia e, sampai kepadanya ada seorang wanita yang disandra oleh e, pasukan Romawi. Ketika ditangkap Si muslimah ini mengatakan wa mu'tasimah. Memanggil namanya khalifah ini. Wa mu'tasimah ini adalah jeritan seorang muslimah ketika ditangkap oleh musuhnya. Ketika mendengar ada perempuan yang nyebut minta tolong nyebut namanya orang ini, langsung dia tulis surat kepada Kaisar Romawi, cepat lepaskan gadis ini atau kalau tidak saya akan kirim pasukan yang ujung awalnya di depanmu, ujung belakangnya masih di sini, di Baghdad sini. Ya. Loh, ini artinya dia punya jasa. Cuman uh, qadarullah dia mengikuti jejak saudaranya, ikut terkena syubhatnya orang-orang Mu'tazil. Dan di masa beliaulah Imam Ahmad ini disiksa, dicambuk. Ketika sudah banyak ulama-ulama yang tidak kuat dengan tekanan penguasa ketika itu, sehingga mereka akhirnya mengambil ruhsah untuk memberikan jawaban sesuai yang diinginkan oleh penguasa. Tapi hatinya tetap tidak seperti itu, tinggal Imam Ahmad ketika itu, dan beliau ini dicambuk sampai uh, bisa dibilang hancur badannya, ya, berlumuran darah. Kendati pun demikian di akhir hayatnya beliau maafkan al mutasim ya, Beliau maafkan. Beliau mengatakan uh, ini ini kata an Abi Ishaq. Ya, semua yang pernah mendolimiku termasuk Abu Ishaq julukannya al mutasim ini aku maafkan ilal mubtadi. Ah. Kecuali mereka yang menjadi dedengkot ahli bid'ah yang sengaja menyebarkan akidah Kufriyah ini akidah, bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Di sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa memberikan maaf itu, sekali lagi hukum asalnya adalah terpuji, dianjurkan. Bahkan itu merupakan salah satu sebab Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Akan tetapi, harus mempertimbangkan maslahat. Jangan sampai pemberian maaf ini. Menjadikan seorang Muslim atau ajaran Islam itu menjadi ajaran yang diremehkan oleh musuh-musuhnya. Oleh karena itu, ketika e, seseorang mampu membela kehormatan agamanya, ya, maka dia harus memperjuangkan dulu membela dulu kehormatan agamanya. Baru setelah itu, maafkan orang yang salah sehingga ini menjadi pelajaran penting, pelajaran akhlak yang luar biasa yang justru menjadikan orang-orang yang bersalah itu uh, takjub dengan kemuliaan akhlak Islam ya. Contoh lain adalah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan fala uhibbu an min ahadin bisababi alayya wa Aku tidak aku tidak senang ada orang yang e, membalas dendam kepada suatu pihak, karena pihak tersebut telah mengadakan kedustaan terhadap diriku, atau karena dia telah mendolimiku ya, atau karena dia telah memusuhiku saya nggak senang, kalau orang-orang yang e, menuduhku atau menyakitiku, atau mendolimiku itu di dibalas. Fa ini qad ahlaltu tukul muslim. Luar biasa. Aku telah menghalalkan setiap muslim kalau dia punya salah kepadaku. Wa ana uhibbul khair muslimin dan aku juga suka agar setiap kaum muslimin ini mendapatkan kebaikan. Wa uridu li kulli mu'minin minal khair ma uhibbuhu li nafsi dan aku juga mengharapkan agar setiap orang beriman itu mendapatkan kebaikan yang kuharapkan bagi diriku. Jadi setiap kebaikan yang aku harapkan bagi diriku, maka aku juga ingin kalau orang lain mendapatkan hal tersebut. Waladzina kadabu fahum fi hillin min jihati. Dan siapa saja yang pernah berdusta atas namaku, atau pernah mendolimiku, maka aku halalkan dia. Luar biasa. Baik. Bahkan, beliau pernah di Datangi oleh muridnya, Ibnu Qayyim. Rahimahullah. E, ada satu orang yang di masa Syekhul Islam itu permusuhannya sengitnya luar biasa kepada kepada Ibnu Taimiyah. Bahkan sampai pernah memfatwakan kalau Ibnu Taimiyah itu halal dihukum mati. tanggung-tanggung. Permusuhan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah itu kadang sampai kepada menghalalkan darah hanya karena perbedaan uh, dalam satu dua poin. Ketika musuh bebuyutan ini mati, Ibn Taimiyah nggak ngerti tadinya kalau dia ini mati. Yang tahu adalah muridnya Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim datang kepada Ibn Taimiyah. Ada kabar gembira nih. Kenapa? Si Fulan musuh bebuyutan sudah meninggal. Alhamdulillah dia sudah mati katanya. Langsung berubah wajahnya Ibn Taimiyah. Dan beliau marah saya mau ke rumahnya sekarang. Dia datang ke rumahnya, dia bilang kepada keluarganya, ya, anggap saya adalah penggantinya, Fulan yang sudah meninggal ini. Kalau kalian butuh apa-apa, kalian bilang kepada saya, saya akan usahakan untuk bisa memenuhi kalian, memenuhi kebutuhan kebutuhan kalian. Dan beliau maafkan dengan dengan mudahnya. Ini yang menjadikan musuh-musuhnya itu betul-betul ciut di hadapan Syekhul Islam ada, ada, lagi satu orang lain yang pernah memfatwakan agar Ibn Taimiyah ini dibunuh. Berbagai macam cara dilakukan oleh orang ini ya, agar bisa menyingkirkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tapi subhanallah nggak pernah berhasil. Bahkan suatu ketika orang ini yang akhirnya terlibat suatu masalah ya, dan kalau nggak salah ada kasus kudeta ya dia terlibat hendak mengkudeta penguasa ketika itu dan ternyata tertangkap bersama dengan para pemberontak yang lain kemudian penguasa minta fatwa kepada Ibn Taimiyah wahai Ibn Taimiyah orang ini dulu pernah memfatwakan agar saya membunuhmu dan sekarang dia sudah terlibat dalam tindak kudeta. Bagaimana menurutmu? Saya bunuh nggak? Ini kan kesempatan emas tuh balas dendam. Beliau tidak tidak mau membalas. Bahkan beliau maafkan. Ini adalah hal-hal uh, yang memang menjadikan orang-orang tersebut menjadi teladannya kaum muslimin, ya, panutannya kaum muslimin. Setiap orang yang memberi, Uh, yang memiliki sifat pemaaf maka dia akan menjadi orang-orang yang, yang dimuliakan bukan hanya di mata manusia tapi juga di mata Allah Subhanahu wa taala anhum wasfah yeah. yeah. maafkanlah mereka dan uh, lupakan kesalahan mereka ala tuhibbuna rahim bukankah kalian mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, ya, kalau kita punya harapan seperti itu, maka salah satu caranya adalah kita harus mulai mudah dalam memberikan maaf kepada kepada orang lain. Ya. Barangkali itu e, inti dari apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dan dimanfaatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.